Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapatkan sebuah testimoni yang sangat luar biasa dari teman kita Mbak Dwi Anita dari grup konsul medis Melia Sehat Sejahtera. Nah, beliau tuh mengalami CA mamai 8 bulan yang lalu, divonis stadium 4 dan penyebaran 7 titik. Nah, jadi adanya metastase di 7 titik itu membuat beliau mengalami kondisi yang cukup drop. Nah, tapi alhamdulillah keluarga beliau, jadi keluarga beliau ada di Palembang, menyarankan untuk mengkonsumsi propolis dari Melia Propolis. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya sungguh mengembirakan. Nah, ini hasil dari USG dan foto ronsen, ternyata tidak ada penyebaran di organ-organ vital di tubuh beliau. Alhamdulillah setelah konsumsi 8 bulan. Dan alhamdulillah beliau sampaikan itu sendiri, chat yang beliau kirim, hilang 7 titik penyebaran tadi, tidak ada metastasis propolisnya. Beliau sangat bersyukur ya, propolis dari Melia sangat luar biasa. Nah, jadi ini beliau kondisinya kemarin tidak dioperasi ya, jadi beliau sudah mengalami kesembuhan. Beliau melakukan radioterapi 25 kali, kemoterapi juga. Beliau konsumsi rutin propolis dan ini sekarang kondisi beliau sudah sangat segar, sangat sehat, terlihat tidak ada lagi seperti kondisi waktu di kemo kemarin, rasa terbakar, kulitnya menghitam dan lain-lainnya ya. Sekarang sudah sehat kembali, Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan terhindar kembali dari berbagai penyakit. Sehat walafiat, amin amin rabbal alamin.